dan LBP pada dan pekerja kantor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Safety, kali ini obsesi yang saya fokuskan mengenai antisipasi atau pencegahan terhadap LBP atau low back pain. Dari beberapa pengalaman yang pernah saya jalanin selama bekerja ternyata cukup lumayan ya angka sakit LBP yang diderita oleh teman-teman operator di tambang sebelum kita lanjut jangan lupa subscribe like and share untuk mendukung channel ini baik sudut pandang yang pertama dari sisi penyakitnya sendiri LPP ini membuat kita nggak nyaman tidur ya, harus tidur di tempat yang rata dan recovery nya juga lumayan ya memerlukan waktu 9 bulan bahkan ada yang setahun lebih nah ini tentunya kita harus bisa cegah nih melalui edukasi yang positif agar kita terhindar dari LPP ini ada beberapa kontribusi dasar ya nanti kita akan paparkan ya mudah-mudahan bisa memberikan manfaat untuk kita lebih menjaga pola kebiasaan dalam bekerja. Mungkin kita juga nggak sadarin ya ternyata kebiasaan ini ada yang kurang pas. Baik, untuk yang pertama beberapa kebiasaan yang kurang pas ya. Salah satunya adalah tidur dengan posisi menumpukan tulang belakang pada seat operator. Contohnya teman-teman operator dan truk ya tidur di posisi seat operator kakinya dinaikin ke steering. Nah ini salah satu kontribusi. Yang kedua teman-teman operator yang kalau mengoperasikan alat kakinya yang aktif hanya kanan kaki kirinya ditekuk ditaruh di bawah pantat. Nah. Yang ketiga ini salah satunya adalah menaruh dompet yang cukup tebal di saku celana. Ini aspek jalan. Nah, jalan juga yang berkontribusi seringnya jalan andulating ya atau berlubang dengan kondisi yang cukup parah. Ini membuat teman-teman tidak nyaman termasuk juga getaran yang bersumber dari alat ya. Kemudian selanjutnya dari aspek alat sendiri selain adanya getaran adanya seat operator yang kurang nyaman sehingga posisi saat bekerja ini membuat teman-teman tidak bisa di setting kursinya idealnya dari pabrikan di setting bahwasannya seat ini bisa maju atau mundur naik atau turun bahkan steeringnya pun bisa di setting ya naik atau turun supaya disesuaikan dengan kenyamanan serta ukuran dan posisi badan rekan-rekan operator saat bekerja di dalam alat berikutnya dari aspek edukasi kita perlu ya berikan aspek edukasi kaitannya dengan ergonomi di tempat kerja untuk rekan-rekan baik itu pekerja kantor, operator, termasuk juga rekan-rekan mekanik supaya bisa bekerja nyaman ya sesuai dengan kaidah ergonomi untuk mencegah gangguan sakit yang bernama LBP ini. Kita juga harus memahami ya bahwasanya kontribusinya tidak hanya dari personel atau alat ya kita juga memerlukan secara sistematis untuk melakukan kontrol terhadap aspek ergonomi untuk mencegah LBP ini. Beberapa di antaranya dari program kesehatan kita bisa ya melakukan program berenang ya, bersama salah satu olahraga terbaik ya renang ini. Yang kedua, bagaimana kita melakukan kontrol terhadap commissioning terhadap fasilitas ergonomi di alat ya antara lain joknya harus bisa disetting naik turun ataupun maju mundur sesuai dengan size alat size orang termasuk ketinggian sehingga teman-teman ini bisa nyaman kita juga bisa melakukan pengukuran hiperkes ya untuk memastikan getaran ya posisi tubuh dari sisi ilmu antropometri ini harus presisi dengan bidang kerjanya ya supaya mengurangi kejenuhan tubuh dalam bekerja tidak lupa pula juga melakukan perawatan jalan supaya meminimalkan terjadi undulating atau jalan yang bergelombang agar rekan-rekan operator ini bisa bekerja dengan nyaman. Bagaimana untuk teman-teman yang di kantor yang bekerjanya di depan komputer. Tips sederhananya kita bisa pilih ya kursi dengan disetting bisa naik dan turun sesuaikan dengan ketinggian ya posisikan kakinya harus 90 derajat nih nah kalau kurang tinggi maka kita bisa tambah pantalan untuk kaki ya dengan papan sederhana untuk mengurangi kepegalan dalam kaki kita kita juga untuk teman-teman yang di kantor bisa stretching ya di depan komputer ini satu jam sekali dengan senam-senam ringan atau sedikit ya saya serbis praktis Ayah pernah lakukan, ya. Ini di area perkantoran, senam ringan, ya, kurang lebih lima menit dalam satu hari sekali, dengan diputarkan musik-musik yang ringan supaya membuat rileks peredaran darah lancar, dan kita pemikiran juga semakin segar. Demikian dari aspek uh, pencegahan LBP untuk teman-teman operator dan rekan-rekan pekerja kantor mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk mencegah terjadinya LBP ini. Mari kita dukung pola hidup yang sehat, pola kerja yang sehat, fasilitas ergonomi yang cakep, agar rekan-rekan sehat selalu dan terhindar dari sakit yang bernama LBP ini. Keep safety, walk safely. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.